الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah berlalu, pajar kemenangan telah menyambut, menebarkan berkah Idul Fitri yang suci. Dengan tidak mudik, lebaran kali ini tidak mengurangi makna kemenangan kita. Silaturahmi tetap terjalin, walau raga tidak bertemu. Terima kasih kepada masyarakat yang tetap bertahan, walaupun rindu kampung halaman, bersama kita cegah COVID-19. Saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, beserta keluarga mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.